どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman ya, Ais tadi baru aja update dan kalian bisa lihat ya, di sebelah gua ini udah ada siapa? Siba wangi-wangi my waifu gitu kan, luar biasa teman-teman ya. Ya, kalian bisa ngedapetin dengan cara evolve saber. Gampang sih sebenarnya evolve saber. Mana saber gua ya? Gua masih punya beberapa saber karena gua udah antisipasi dia bakal ada perubahan ya, benar kan? Dia cuma butuh 2, dia butuh yang Arangkar ini sama butuh XP yang bintang 6 ya, XP 4 bintang 6. Nah, itu doang, gampang kan? Gampang banget kan? Dan katanya sih ini bagus, but I don't know. Ntar kita coba lihat ya teman-teman ya. Ntar kita akan cobanya di Infinite ya. Kita coba di Infinite, tapi yang biasa lah, yang training teman-teman ya. So ya, by the way, update-nya ada damage task juga nambah ya, tapi cuman nggak banyak ya. Gue bingung. Si Fruity itu tulisnya plus 150, itu gue nggak ngerti plus 150 itu apaan. Karena gue kira 150B, tapi ternyata enggak ya. Jadi cuma nambah 9B, anjing dikit banget cuk. 10B aja enggak loh, bener-bener cuma ditambah 9B doang teman-teman, sedikit banget anjing. Emang udah bener, paling bener tuh bikin second account anjir. Sama ada beberapa unit baru, ada Brook B6, gue belum bisa dapetin sih, mana ya, Brook, nah ini si Brook B6 ya, nah ini Brook B6, lalu Saber yang tadi gue bilang, lalu ada ini yang baru, sekarang Seto Kaiba. Lalu ada Boros, sampai sekarang baru itu doang sih yang kayaknya yang baru, yang evolve apa lagi ya? Kalau kalian ada tahu lagi yang baru, komen di bawah aja cuy teman-teman ya. Ya kayaknya itu aja sih yang baru sih. Gue belum nemu lagi sih yang bisa di evolve lagi teman-teman ya. Selain si Brook sama si siapa tadi namanya? Si Saber yang akan kita showcase nih. Dan katanya Eren juga bakal muncul. Tapi gak tahu kapan Eren, mungkin besok mungkin Eren ya. Katanya sih nunggu episodenya rilis gitu kan. Nah baru Eren ada gitu. Kayaknya sih besok, cuma I don't know. Mungkin minggu depan juga bisa jadi sih. Maybe, gue gak tahu juga. So ya, sekarang kita akan langsung aja ke tempat yang infinite-nya. Kita ke training, kita lihat kayak gimana sih Saber B5 ini teman-teman ya. Let's go. Oke teman-teman ya, kita sudah di dalam infinite-nya teman-teman ya. Dan kalian bisa lihat tuh Saber, level 90 pak. Nih dia punya dia level 90, punya gua level berapa, kita lihat teman-teman ya. Punya gua level 115. Tapi beda jauh ya. Tidak beda jauh gitu kan. Oke, kita lihat kayak gimana nyerangnya. Punya lain dulu. Hai, kita lihat. Oke. Nge-slash ke depan gitu ya. Tapi dia SP-nya 3, Pak. Bagus ya awal-awal teman-teman, kalian bisa lihat ya. Ini buat menurut gua ya, ini buat story banget sih. Kalian bisa lihat enggak? Dapat duit Pak ternyata, Pak. Oke. Dia udah nambah udah damage, dapat duit teman-teman ya. Jadi damage-nya 2200 dan dia awal-awal udah 75 duitnya. Oke, okay. Itu bagus sih menurut gua teman-teman ya. Itu lumayan bagus ya. Karena ini early unit kan, bisa lihat harganya cuma 500 teman-teman ya. Dan dia dapat duit juga. Jadi ini bisa menggantikan, kalau buat store ini udah bisa menggantikan siapa yang awal-awal. Ya saber biasa lah. Kalian taruh saber biasa kan biasa segitu kan. Ya ini kalian dapat duit sih. Oke. Okay. Dan dia nyerang juga, SP-nya 3 bagus ya. Dan range-nya juga not bad, 35, cuman SP-nya 3,5 bagus. Oke, okay, let's go, kita upgrade aja. Upgrade yang pertama teman-teman ya. Dia harganya 1000 dan apa nih nambah wave. Oh, nambah 1000. Wait, sebentar. Oh, nambah 142. Nambah 142 duitnya, terus nambah damage-nya 1900. Oke, okay, udah 2000 lah, 2000 lah. Lumayan teman-teman ya, 1000 doang kan. Nah. Gila, damage-nya udah 4000, Pak. Gila gak sih? Damage-nya udah 4000. SPA masih 3 loh. Dan ini masih banyak upgrade ya teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini mungkin I don't know, 7, 8 mungkin ya. Dan range-nya tetap 35 sayangnya ya. Oke, lanjut aja kita ke next upgrade teman-teman ya. Upgrade kedua harga 1000. Nambah range, akhirnya nambah range. Nambah duit lagi 151. Wih, bagus ini anjir, Pak. Nambah 151 dan nambah duit lagi 2200 ya teman-teman ya. Oke, 1000. Not bad. Udah 6000 pak damage-nya pak. Lumayan sih buat early unit ini, lumayan banget anjir. Oke, okay, next upgrade. Harganya 1100. Dan dia nggak nambah range, tapi dia nambah Casper WF 189, yang artinya udah lumayan banyak ya. Dan nambah damage-nya 2467 teman-teman ya. GG harganya pak. Murah, murah sekali cuy. Oke, okay, wah ini nih. Next upgrade keren nih teman-teman ya. Nambah 10 range ya. Nambah Casper WF 200, not bad. Emang mahal sih kalau kalian ini bikin kayak money cop ya, mahal teman-teman ya. Tapi ya ini lumayan lah, membantu lah, karena dia damage-nya juga lumayan GG gitu kan. Udah itu SP-nya 3 pak, GG gaming gak sih.
oh jadi kon EOI kak, lah kalah kan Ani, kalah momen gak anjir, masa kalah anjir, lucu banget di training bisa kalah, anjing gak. Oke ulang. Oke teman-teman kita lanjut lagi, anjing imagine training bisa kalah cok. Oke ya ini terakhir tadi kita update yang keempat berarti benar ya, update yang keempat nambah 10 range, nambah 284 duit dan nambah 2600 damage dan harganya 1250 dan ada sword wind slash. Kita lihat cuy, kita spawn aja, kita lihat kayak gimana sword wind slashnya, apakah GG. Oke keluarin angin anjing, keluarin angin doang cuy. Tapi damage-nya gila loh teman-teman, 11.000 pak dengan SP 3,5 anjing, ini bagus coba buat story anjing. Oke kita lanjut aja teman-teman, update yang kelima dia nggak nambah range, nggak nambah SPA, nambah duit 332 dan nambah damage lagi 3700, harganya 1450. Jir ini murah banget loh, wah ini murah sih, lebih murah daripada Uru kah? Enggak sih. Oke, kita update aja, update yang ke-6 berarti sekarang ya. Update yang ke-6 itu dia enggak nambah range, enggak nambah SP, nambah duit 379 dan nambah damage lagi 4000, Pak ya. Dengan harga 1500. Anjing. Nah, ini anjing gila yang terakhir OP banget, Pak. Nambah range 80, cu. Anjing OP sumpah ini OP, Pak. Ini OP sih, ini OP ya. Kalian bisa baca teman-teman update terakhir, nambah 80 range, nambah SP-nya 0,3, Pak. Cuman 0,3 anjing. Dan nambah cashnya tambah 500 lagi, berarti dia 2000 per wave. Ya sekali lagi gua gak bisa masukin dia ke kategori money cop teman-teman karena damage-nya gede banget ya. Dan dia ada damage lagi 17.000 pak dengan harga 2000. Wah anjing ini lebih murah daripada Uru bangke. Ini lebih murah daripada Uru anjir. Cuman dia sayangnya ground teman-teman ya. Dan dia con EOI. Wah con EOI-nya kecil banget anjir. Oke okay. Ya ini kurangnya dia nih ya, con EOI-nya pak kecil banget, cuman range-nya anjing 80. Gak ada otak ya? Gila kali. Range-nya gede banget, cok. Ini buat early unit banget, teman-teman ya. Ini early unit banget. Kita lihat kayak gimana Divine Sword. Kita lihat apakah Excalibur? Ekse! Kaliba! Mana, cok? Oh, itu tuh. Excalibur ya. Boom. Anjing. Gila, 3 detik, Pak. Setiap 3,8 detik, anjing Excalibur. Damage-nya 30.000. Anjing, OP banget ini, cok. Ini mah gue taruh 1 juta aja, anjir. Lumayan, ini sih OP, Pak. Ini sangat OP guys. Udah gitu nambah duit 2000, not bad banget gak sih? Ya ini istilahnya bonus sih. Kalian jangan nganggep dia bener-bener money cop kayak Bulma, kayak si Speedwagon. Jangan, karena dia beda sama Saber yang B4 aja. Bagusan Saber B4 kalau money cop ya. Cuman dia bukan money cop pak kalau menurut gue. Ini mah mirip kayak Whis, mirip kayak siapa lagi namanya? Nami juga kan sama kan, Nami nyerang gak bisa ngasih duit kan. Tapi ini ngasih duitnya gede gitu, 2000 loh, ini B5 teman-teman ya, B5 loh. Ntar B6-nya kayak gimana ya, gue penasaran sih. Dan ya, nambah damage-nya gila pak. Coba kita coba, kita boost nih. Nyampe 100.000 sih damage-nya. Nyampe sih, 100.000 damage-nya. Dengan harga, ya gak nyampe 10.000 pak. Murah anjir, murah banget jir. Kita lihat berapa, lihat gak sih 100.000 anjing, SP 3,8 cok. Gila nih OP banget anjing, cuman sayangnya con EOI nya kecil banget. No, why the can con EOI nya sangat kecil sih. Con EOI nya udah kayak Rengoku tuh gak, Rengoku yang awal-awal ini kayak gini nih. Aduh sayang banget sih, cuman ya oke lah, damage nya 100.000, udah gitu dia early unit ya, 500 bisa ditaruh anjir, gila dapet duit lagi ya. Ini apa sih, buat story banget teman-teman, ini unit story lagi nih, salah satu unit story terbaik sih menurut gue nih. Nambah duit, damage-nya gila, SPA-nya kecil banget, 4 ya gak nyampe gitu kan. Udah gitu range-nya GG gitu, 130. Ini belum gue pakai Merlin nih. Gue pakai Merlin berapa ya range-nya? Kita coba kasih Merlin. Jadi berapa, Pak? Range boosta. Anjing 170. Gokil, Pak. Range-nya sama kayak Madara anjing, lebih jauh dari Madara anjing. Kocak anjing, ini buat story banget. Ini buat story banget teman-teman. Wah, ini worth it sih. Ini sangat worth it kalau menurut gue teman-teman ya. Kalian dapetin aja, gampang pula dapetinnya. Ini cuman farmingin arangkar doang kan, sama farmingin XP udah dapet yang kayak gini cok. Anjing OP sekali ibu. Look at this, damage-nya 100.000 gitu kan. Gila. Emang Saber wangi-wangi anjing. Oke teman-teman ya, itu dia untuk video kita kali ini. Singkat banget ya, singkat padat. Udah lah gak apa-apa teman-teman ya. Yang penting saya udah melihat Saber wangi-wangi gitu kan, pakai Excalibur. Cuman ya efeknya biasa aja sih.
efeknya rada burik anjing, ngangkat pedang kayak sabernya anjing, ini dari atas kepala cok, lihat dah. Dari atas kepala anjing, kayak udahlah ya. Oke, okay, thank you teman-teman. Udah nonton dari awal sampai akhir. Like jika gak suka, dislike kalau gak suka, subscribe jika gak mau, gak usah subscribe apa. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.